diajak Mbak Kalista panen ikan. Katanya ada banyak ikan di beranjak. Ayo Mbak, langsung tancap gas aja. Maaf. Lah iya jalannya jeblok lho, Bu. Jalan kok ambil kepala sih. Lah piye? Lampune jahat to. Aku tuku apa awan. Lah saiki wis awan iki lho, aku slap susu karo golek iwak. Iya, wis mes. Lah awan. Wis sampe ra yo ngerti dalane elek ket mau. Tapi wis ora ngerti kok. Wis lah awan iki lho. Aku sing mesu dulu. Ya wis kok tak kedut kubangno wis rampung. Wis. Tempat panen ikannya di Waduk Kedungombo. Bagi masyarakat sekitarnya, waduk ini menjadi sumber penghidupan. Masyarakat Kedungmulyo, Kecamatan Kemusuk, Kabupaten Boyolali, memanfaatkan waduk dengan berbagai cara. Ada yang membangun karamba untuk budidaya ikan. Ada juga yang menjala ikan, menjaring, atau memakai beranjak. Mencari ikan dengan beranjang bisa kapan saja. Untuk mengambil ikan, jaring harus ditarik ke pinggir. Ikan yang paling sering ditemui biasanya wader dan tawes. Tapi kalau sedang beruntung, ada juga ikan patin yang tertangkap. Ikan yang didapat lumayan banyak nih. Enaknya diapain ya? Tak cuma warga Kedungmulyo saja yang mencari ikan di Kedungombo. Tak jarang banyak pemancing yang ikut mengadu keberuntungan di sini. Kalau mendapat ikan dalam jumlah banyak, warga Kedungmulyo biasanya mengasapinya. Sebelum diasap, ikan dibersihkan jeroannya dan sisiknya. Ya, Bu. Ikan masih lu. Ini, Mas. Ikan ini, Mas, suruh dicepet, Mas. Ya, Se. Ini digawain bawang yang mentah, Mas. Oh, ya, Mas, lu. Cara pengasapannya masih sederhana. Hanya mengandalkan dua bilah kayu untuk penyangga, arang, dan gapit atau alat penjepit ikan. Ikan dijepitkan di antara bilah bambu, lalu ujungnya diikat. Dengan pengasapan begini, bisa membuat ikan lebih awet. Kata Mbak Kalista, ikan asap paling enak kalau diolah jadi mangut. Mbak Kalista sudah menyiapkan bumbunya. Bumbu uleknya ada cabai merah, bawang putih, gula pasir, gula merah, garam, kemiri, kunyit, dan kencur. Mbak Sri menyiapkan santan untuk kuahnya. Sebaiknya
gunakan kelapa yang agak tua karena santan lebih bagus dan banyak. Mbak Kalis, ya. Ini ikan padangnya udah siap, Pak? Oh iya, bantuin masak ya, Dul? Oh iya, Pak. Bumbu mangut ditumis dengan api sedang supaya tidak cepat gosong. Kalau sudah tercium aroma harum, baru ditambahkan bumbu pelengkapnya seperti daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai. Tuang santannya kalau bumbu sudah matang ya. Walaupun bumbu ulek sudah pakai cabai, tapi kalau ingin lebih mantap pedasnya, bisa diberi tambahan cabai rawit utuh. Nah, yang terakhir ikannya. Tadi baru tercium aromanya saja sudah menggoda. Setelah kena lidah, rasanya jadi pengen nambah. Gak cuma maknyus, tapi kandungan gizinya juga bagus untuk kesehatan.